guys, assalamualaikum. Temu lagi kita dalam video aku terbaru pada kali ni. Okey, hari ni aku nak buat apa nama ni, video mancing lah. Tapi bukan video kat sungai lain, dekat belakang rumah aku je. Aku nak test kamera sungai ni. Okey, sungai ni, Sungai Kertam, belakang rumah aku je. Aku pun tak pasti lah ikan apa yang ada kat sini eh, sebab dah lama aku tak pergi eh. Tapi apa, kita try dulu. Kita tengok ada tok asir kat belakang rumah ni. Kata video santai-santai lah, bukan video apa-apa pun. Tentang ikan pun tak tahu ada ke tak ada, tapi kita cuba dulu. Okey, sebelum tu kita gali cacing dulu lah. Gali cacing dulu. Ikan kat belakang ni tak ada lah besar banyak sangat, tapi ada lah. Lama dah aku tak pergi. Kalau ada pun ikan bawang kan, singiring, ikan lapam tu ada. Ya, ataupun ikan loma. Ikan loma banyak, ikan loma. Kalau korang kena ikan loma lah. Ikan loma. Nama dia Sungai Kertam. Sungai ni dulu besar tau, tapi sekarang ni sungai ni dah kecil lah, sebab hakisan tanah, kemudian banjir lagi kan. Kemudian apa ni, sungai ni sebenarnya dia setiap 4 tahun sekali ataupun 3 tahun sekali sungai ni akan dikorek eh, untuk bagi besar sikit supaya apa ni, air mengalir, supaya kalau banjir tak ada lah teruk sangat. Dia nak luaskan saliran air lah. Tapi semenjak setahun dua ni, walaupun sungai dah besar pun, sungai dah korek pun, banjir tetap berlaku juga. Macam tahun ni lah, tahun ni antara banjir terburuk lah. Banjir terburuk di Marai, sampai tak pernah lah rumah aku ampuh. Tiba tahun ni boleh ampuh. Sepanjang hidup ni tak pernah lagi ampuh, tapi kali ni ampuh. Tu memang tragedi lah. Okay guys, cacing kita dah gali. So sekarang ni aku nak ke seberang ni sebenarnya ni. Aku nak pergi ke seberang ni, nak berjalan sungai ni. Jadi kita kena beranduk lah. Jadi aku pakai kamera GoPro dekat dada. Aku baca review dia, GoPro ni boleh kena air. Betul ke? Aku agak-agak tak ada apa-apa lah. Jangan tiba-tiba nanti arwah pulak aku punya kamera. Harap-harap okey. Tapi aku bukan nak selang tau, tapi takut terjatuh lah. Tunggu dulu. Oh, dalam lah. Ini sungai dia, Sungai Kertam. Sungai ni dulu, sebelum ni aku biasa tayar jaring lah. Ikan memang banyak belakang ni, tapi sejak sekarang ni kurang. Tapi kalau korang nak cari kijing, banyak kijing. Macam mana cari kijing? Kalau korang kena kijing lah, kijing memang banyak guys. Sungai ni kalau tohor sungguh, sampai pagi buku lali air. Tapi ni hujan eh, sungai Pahang besar lah sungai ni. Dah siput sedut ada lah belakang ni. Ini kijing tak tahu mana duduk. Cari kat mana duduk kijing. Kalau cari kat sini boleh banyak juga lah. Mesti kalau orang cari boleh seguni juga lah. Ini lama ke tak cari. Oh, mana duduk. Ni dia. Ni kijing. Ni kijing guys. Kijing memang banyak belakang ni. Tapi aku bukan niat aku nak cari kijing. Kalau cari kijing ni memang tak ada kerja aku. Aku tak makan sangat kijing ni. Liat sikit eh. Waktu aku kecil tu makan, tapi sekarang ni kalau bawa balik rumah pun bukan ada orang nak masak. Aku pun malas masak. Jadi tak apalah.
Oh, tu bewok. Bewok banyak. Naik ni macam mana nak awal? Kucing. Terjalan. Sebenarnya tak ada orang apa macam belakang ni. Tapi sahaja aku nak try. Nak buat konten. Pergilah try, cuba. Belakang ni ladang sawit. Dan belakang ladang sawit ni ada projek eh. Projek ECRL. Memang dah tak jadi hutan dah tempat ni. Ni tempat kecil-kecil aku lah guys, mancing dulu eh. Betul-betul pula dia buat projek syariah belakang ni. Siapa yang tanah dia terkena, siapa yang tanah dia terkena dalam bah, projek ni, ha, memang kaya sekejap lah. Tapi aku memang tak ada tanah belakang ni. Memang tak ada rezeki lah. Guys, kita cari dulu mana port nak pergi. Tengok. Okay, kita pergi port yang pertama. Aku pun tak pasti lah kah hadikan kat tadi. Berarti kita boleh cuba lah. Tak cuba tak tahu kan. Dulu kecil-kecil ni lah port aku. Untuk mancing baung sampai bermalam. Dulu sebarau banyak sini sebarau. Sampai sekarang ni tak ada lah, kurang. Okay, kita cuba dulu. Ada rezeki ada. Okay. Kali ni kita pegang eh. Malas aku. Letak pegang sedap sikit berasa. Ada matuk. Ah, dapat boy. Ah, lesen pertama guys. Ikan sengiring. Ikan sengiring. Ikan sengiring ada. Ikan ni kalau goreng pun sedap ni. Eh. Ikan sengiring. Dia memang ada, cuma orang tak mencari. Macam aku jenis saja je aku nak buat konten sebenarnya, bukan nak cari ikan sangat. Tahu dah ikan ni pun bukannya banyak sangat pun. Masih nak mencari ikan-ikan apa yang ada kat belakang ni. Buat lama dah aku tak ngai belakang ni eh. Jadi kita mencari je lah. Tengok ikan pertama, ikan bah. Ikan sengiring. Sebab tu aku cakap guys, kalau korang nak buat konten video YouTube, korang tak perlu pun sampai nak apa nama ni, nak pergi trip, pergi trip sini, pergi trip sana. Buat atas kemampuan korang je. Kalau korang dekat dengan sungai, kalau korang apa nama ni, korang tak perlu pun pergi tidik jauh. Kalau korang ada parit kan, macam ikan ruah karuan ke, ikan keli pun dah ok dah. Tak perlu pun sampai nak pergi tidik jauh-jauh. Semata-mata nak buat konten. Belakang rumah pun boleh. Mancing lagi. Ini terpegang eh. Okay guys, kita turun semula. Aku nak seberang balik, tengok hasil berkurang lah. Tak ada ikan pun. Dia licin sekejap lah, baru lepas hujan. Tu lah, payah sikit tu. Aduh. Habis. Semuanya kotor-kotor. Sungai ni dulu memang jernih ha. Jernih. Orang kata memang jadi sumber air minum.
buat mandi. Tapi kalau macam ni, macam sekarang ni memang tak boleh lah. Memang tak boleh lah guys nak mandi. Dulu boleh. Sungai ni memang sumber makanan lah untuk orang tempatan lah dulu. Yang aku cerita ni 10 tahun lepas. 10 tahun yang lepas. Sampai 10 tahun lepas. 15 tahun lepas. Dah lama ya. 15 ke? 12 tahun lepas. Ataupun 20 tahun lepas lah, macam tu lah. Lama sangat dah. Dia ibu kepada Sungai Ketam ni, Sungai Luik. Sungai Luik antara sungai yang banyak ikan dan ikan pupuk hati lah, grade-grade A. Ikan ketutu kan. Ikan apa? Ikan, orang panggil ikan. Ikan ketutu ni, orang panggil ikan ni. Ikan ubi. Ikan ubi guys. Ikan ubi. Bukan kerja kecil. Sekali duduk pasang bubu, pasang lokoh tu, ikan ubi kadang-kadang saiz 6 kilo, 7 kilo pun ada. Bukan kecil lah. Itu semua kenangan lah. Bukan benda kat sini sebab ada lombong mah. Ada lombong biji besi. Jadi bila projek tu berjalan, bila projek tu berjalan, habislah. Masih asyik. Orang kata apa? Bila projek tu berjalan, dia bahan-bahan daripada lombong tu, sisa-sisa toksik daripada lombong tu masuk ke sungai, jadi ikan lari lah. Kita cari kijing lagi. Adakah kijing? Banyak. Satu. Dua. Tapi kijing ni sedap. Sedap lah. Bagi aku sedap je. Tapi ada orang dia tak makan. Dia kata lihat. Bagi aku tak ada masalah pun. Sebab ni pun dah, ni pun sebenarnya sebelum ni kemarau. Bila kemarau, jadi tanah jadi keras sikit. Kijing pun tak tahu duduk mana. Tiga guys. Tiga. Empat. Oh ni betul ke benda masuk air lah? Aku risau juga sebenarnya. Pantai ke arwah kukur ke? Wah bunuh. Tak beli bukan murah kan? Dah lah first time kukur aku. Memang ada lah. Tapi aku malah nak mencari diri sangat. Saja nak tunjuk. Kejap ke? Kijing, kijing ni dia lain lah. Beza dengan tepoh. Tepoh lain. Etok-etok pun lain. Ya, kijing. Sebenarnya banyak lagi lah. Aku malah nak mencari. So, kita dapat balik lah. Okay guys, rasa sampai di sini saja untuk video ringkas aku pada petang ni. Aku bukan nak ngahir sangat, just aku nak try video. Terus sambil tu kan, nak cari kijing kan. Nak mancing belakang rumah ni, nak try-try je kot-kot adik ke bawah kan. Okay guys, ni pun dah petang dah, aku nak balik lah. Belakang rumah aku je. Belakang rumah saja, dekat je sebenarnya. Okay, esok lah, esok kalau ada, kalau aku ada masa ataupun kalau air sungai Pahang elok, aku nak pergi try menepi sungai Pahang.
ataupun nak try casting kohok lah, aku ada. Ataupun kalau air tak lawa, aku nak try casting PB lah, pikok bas dekat tasik lah. Tengok esok yang mana, yang mana ada, yang mana okey eh. Okay guys, sampai di sini saja. Ada banyak umur, murah rezeki. Jumpa kita, jumpa lagi kita dalam video, jumpa lagi dalam video aku yang akan datang. Okay guys, assalamualaikum.